Selamat datang kembali di FC 24 Kiper Karir Mode Matteo Fiorenza ya. Pemain berkebangsaan Italia yang baru berumur 21 tahun tapi sudah menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti di bawah Mister Gawang Real Madrid, teman-teman. Dan sebelum saya mulai ke pertandingannya, kita ceritanya bakal lawan Villarreal di lanjutan Liga Spanyol sih. Ini saya tunjukin dulu player agent. Secara mengejutkan, ternyata Matteo dapat tawaran dari Barcelona, men, dari tim tetangga. Kita dapat dari Atletico Madrid juga dapat ternyata. Barcelona juga dapat, tapi sayangnya match objektifnya masih kurang ya. Shot save mereka mintanya 12, kita baru beri 11. Sedangkan tuh Atletico, mana tadi Atletico ya? Atletico malah minta 13, men, tapi gajinya emang wow, lebih banyak di Barcelona. Wih, gila. PSG segitu, men. PSG 176, Barca berani 178, ini 157. Sedangkan kita di Real Madrid 100 ribu aja belum. Oke, kita lihat aja, tapi saya pingin kesini sih. Tapi ini seriusan bikin puyeng ya. Barcelona juga bagus, cuy. Nantilah diputusin akhir musim, gak apa-apa. Udah bisa main di Real Madrid, udah aman sih. Sorry, Villarreal tim peringkat 11. Kita kurang shot cost. Wow, nangkep tendangan ya. Tapi kalau yang objektifnya Liverpool udah beres gak ya? Nah, beres semua, udah biru. Lah, ngapain saya balikin. Oke, kita lanjut dulu lawan Villarreal nih. Ini harus menang nih, terakhir dikalahin sama Kubo and the Gang kita, men. 2-1 ya, Kubo nyetak gol cantik banget padahal udah saya tepis, tapi tendangannya emang terlalu keras sih. Oke, bismillah kali ini gak bikin error dan penaltinya agak dikurangi dong. Seru banget kita dapat tendangan penalti, men. Oke, main di kandang lawan ya, The Yellow Submarine ya. Valencia atau Villarreal ya, lupa. The Yellow Submarine kayaknya Villarreal, oke. Kalau The Yellow Wall, Borussia Dortmund. Agak maju buruan, agak maju nggak kelihatan. Maju aja udah. Nah, bener kan? Oke, kita lihat dia nendang kemana. Ya! Astaga! Saya kiranya dia ke tiang jauh, man. Ya Allah. Astaga. Oke, satu sama. Untung aja ini Real Madrid, teman-teman. Sorry. Ya ampun, belum udah kebadut, men. Di video ini di pertandingan pertama lagi. Oke, tadi ke tiang deket loh, men. Saya benar-benar gak berkutik tadi. Oke, sabar. Ini benderanya ganggu, men. Oke, dapat bola kita. Seriusan benderanya ganggu loh, cuy. Saya tahu penting, men, tuh kayak semacam realistis ya. Oke, dapat itu. Oke. Dapat. Mundur. Kita lihat masih satu sama, udah masuk menit 63 tapi ini benderanya ganggu, men. Masih dilihatin kah? Oh, udah pindah gawang, bagus lah. Oke, sabar di sini. Oke, ini kita lihat lagi. Oh, dia mau nendang ini, Oke, nggak jadi. Di passing ke Treguerus, nggak ada yang nutup, men. Oke, dapet, bagus. Oke, lanjut lagi, 2-1. Oke, aduh. Mana nih, kayaknya dari kiri nih. Oh, men, langsung press, men. Pengnya langsung press, setidaknya batasi ruang tembaknya lah. Ini dia. Dapat, bagus. Nah, dapat, aman. Menang, nah. Please menang. Aduh, imbang kayaknya. Oke, menang, alhamdulillah. Meskipun ngebadut kebobolan di awal tadi, gak masalah, sabar. Namanya manusia ya. Matteo Fiorenza, please. Jangan ngebadut lagi ya berikutnya, please. Jangan ngebadut lagi, oke. Tadi kocak, seriusan gol pertamanya. Bentar, diliatin ya. Oke, lama banget selebrasinya, by the way. The match highlight, bentar nih, kita lihat kebobolan pertama kita tadi. Saya diem, gak berkutik tadi, ini ngeselin banget, one on one, cuy. Ini dia ke tiang dekat, astaga, diem aja diliatin sama dia. Oke. Okay. Manager rating turun atau enggak ya tadi ya? Meskipun kalau rating skill sampai 90 sekalipun harus pinter nebak bola sih ini. Harus nebak, pinter nebak arah bola, men. Kita ambil Maverick dulu. Aduh, low match performance udah berapa kali ini. Kemarin bisa dapat man of the match. Gitu sok-sokan diincer Barcelona sama Atletico, cuy. Kurang satu shot save lagi sih kalau di Barcelona. Oke, kita cup ini kayaknya Super Copa nih. Copa del Rey kali ya. Oh, Super Cup tadi tulisannya sih. Oke, kita lawan Athletic Bilbao tadi kalau nggak salah logonya ya.
lanjut dulu. Ini please jangan ngebadut mulu kita. Oke, Darwin Nunes. Bismillah cetak gol ya, men. Karena ini sistemnya cup ya. Gak ada kata kalah, benar harus menang. Oh, Copa di Spanya ya, bener sih. Cup, super cup. Apa tuh Copa del Rey ya? Penyebutannya Copa del Rey di sini gimana sih? Ya sabar. Ini ya. Lala. Aduh. Kayaknya analognya mulai error sih ini. Stick kalau sering dipakai buat main game bola kayak gini biasanya. Oke, 0-1. Kita kita memimpin malah. Mana nih? Bola dari itu diterobos ke arah kanan. Ke arah kiri kita, William Junior. Erde Galarreta bawa bola, lego. Kayaknya ditaruh ke tengah nih permainan. Kelihatan kan maju aja. Nah, mundur. Nah, ini dia ada ruang tembak. Nah, bagus. Aman. Rating masih 6,5 sih. Kita lihat kali ini, jauh banget itu. Jauh banget, maju aja kali ya. Waduh. Ah, aman. Oke, counter attack yuk. Ya. Ah, ini nih hidup dan mati ini udah. Maju aja udah. Nah. Dapat kan? Coba kalau saya nggak maju tadi, coba. Saya malas nunggu di gawang, hoki-hokian mending gitu. Bentar, kehitung shot save gak nih? Tadi kalau ditunggu ya kemungkinan besar masuk main gawangnya segede itu, orangnya cuma satu. Oke, dapat satu shot save nih harusnya. Berarti yang Barcelona match objektifnya beres, tinggal yang Atletico Madrid. Makin banyak tawaran makin bagus sih. PSG, Atletico sama Barcelona bahkan nawar cuy, gak main-main men. Yang ngincar Matteo Fiorin. Ya. Padahal bagus banget kayak gitu loh save saya tadi. Menit terakhir men. Itu tadi kalau kebobolan kan imbang. 2-1 kan ya. Barusan 2-1 kan. Atau 1-0 men. Eh bentar, seriusan berapa barusan? Oh 1-0. Sorry, yuk. Kita kayaknya 6 pertandingan aja lah. 6 bisa kayaknya. 7 terlalu dipaksakan. Udah 1 berarti lawan Villarreal lagi, Super Cup. Oh ini beda nih tadi cup. Ini Super Cup nih Copa del Rey kali ya. Oke. Nanti terakhir lawan ini lawan Mallorca, Athletic Bilbao lagi. Terus di cup lawan UD Almeria, Girona. Kayaknya terakhir lawan Atletico nih berapa sih? 1 2 3 4 5. Oh, kayaknya terakhir lawan Girona. Ini di bursa transfer yang baru. Oke, lanjut dulu udah. Ambil lah, take the credit lah. Kan jasa saya gol menit terakhir tadi gak kebobolan kan karena saya men. Wah bener kan objektifnya beres. Liverpool, Barcelona pasti juga udah beres nih. Tinggal Atletico, wah beres. 12 save udah saya lakuin men. Tinggal yang Atletico nih muluk-muluk banget men. Padahal kalau tawaran gajinya masih tinggi Barcelona kan, $170,000. Sedangkan Atletico cuma nawar dengan $157 men. Gokil nih, 76. Cepet banget men, 2 musim belum selesai udah 76 ratingnya Matteo teman-teman. Ya gas dulu, ada activities dulu. Aduh kok poin yang virtuoso sama heartbeat sih, saya butuh yang hijau men. Wah cair nih, nyentuh 1 juta gak nih duitnya nih. Ini murah meriah aja lah, cari yang low aja atau medium juga gak apa-apa. Nah kayak gini gak apa-apa. Jangan yang high men, terlalu beresiko. Lanjut dulu dah. Lawan Villarreal di Super Copa. Tadi berarti Copa del Rey, ini Super Copa beda ya. Oke. Kayaknya di tempat netral sih. Itu tadi saya ya, dilihatin ya. Tumben kiper dilihatin. Oh, gara-gara update tadi pagi ya. 3 giga men updatean terakhir. 3 giga. Orang mau main tiba-tiba disambut dengan waktunya mengupdate. Luar biasa banget asli. Oke, gas. Dapat shot lagi ya. Dapat shot. Ya ampun. Masan tadi lawan ini ya. Ya Allah penalti cuy. Kita ruko kalah ya. Oh unggul. Oke, kita lihat kali ini kemana. Oh kesini aja lah. Ya. Kenapa selalu salah nebak sih men? Padahal kelihatannya kakinya kayak mau nendang ke kiri tadi. Oke, diimbangin, bahaya nih Super Cup nih. Bahaya, 1-1 menit 34. Lagian siapa sih backnya men? Bisa dapat penalti kayak gini Villarreal. Oke, okay. Gak kelihatan, bagus banget.
Benderanya men, makasih banget loh benderanya, supporternya makasih banget, seriusan. Saya nggak kelihatan, seriusan nggak kelihatan. Astaga, menit 57 udah pindah gawang lah, oke bagus. Waduh 2-1 men, ini kalau kalah selesai berarti ya. Aduh, pertandingan pertama lagi Super Copa belum-belum kalah men. Gak ada home away kah? Nah ini dia dapat. Nah dapat, bagus. Nah buang men. Nah aman, bagus. Dapat satu shift nih. Yuk minta. Oke counter attack cuy. Counter attack. Nah nih. Ya. Aduh salah passing. Kalah ya. Aduh. Ya ampun, ini perempat final, semifinal. Astaga, dikit lagi dapat trofi ini. Ah, enggak, gara-gara bendera, seriusan. Ngeselin banget, cuy. Saya tadi ngarah ke kanan, benderanya nutupin. Ternyata dia ke kiri kan tadi. Nangis lagi dia, men. Seriusan, benderanya, men. Saya tahu realistis, tapi ganggu banget, cuy. Ya ampun, drop banget. Ada kan highlightnya pertama tadi? Oh ini penalti, penalti emang salah saya. Ini loh seriusan tadi benderanya. Astaga. Duh, dikit lagi masuk final. Finalnya lawan siapa lagi mereka? Mana hasil pertandingannya yang lain? Wah gak ditunjukin men. Baru pertandingan keberapa nih tadi, kita udah kalah nih. Kalah ya. Oke sabar dulu, sabar, mau gimana lagi coba. Kita fokus dulu lawan Mallorca nih, kita balik udah fokus liga nih, berarti harus mempertahankan liga mati-matian nih kita nih. Terpaut 5 poin, bagus lah, Atletico nggak menang berarti. Ntar, tadi dihitung shot shift kah? Nah, dihitung shot shift men tadi men, yang apa? Serangan balik tadi, sempat kita pegang bolanya tapi lepas. Low mat lagi. Nggak pernah dapat man of the match, malah dapat low mat performance. Tapi gini-gini, shot shiftnya udah beres kita cuy. Atau dinaikin kali ya, ntar. Kita ke Liverpool, kita nyoba naikin gaji biar apa ini, match objektifnya naik juga. Nah bener kan. Nah kalau gajinya kita naikin, naikkan. Shot parity nya apaan, saya nggak tahu sih. Coba skin dulu ya, oke coba skin dulu. Oke lah, ya ampun. Mana tadi, bener Liverpool ini yang gaji, ntar. Nah skin dulu. Oke beres, kita minta gaji $130,000. Kita lihat Liverpool nanti nawarnya berapa. Oke, balik dulu di La Liga. Setidaknya gak masalah lah, kalah gugur di Super Copa berarti stamina gak terkuras-kuras banget lah, bisa fokus di Liga Champions sama ini, karena lawan City men. Tapi masih jauh sih kayaknya lawan City ya, kapan? Bulan depan kayaknya. Tapi fokus ini dulu lah, Liga Spanyol dulu. Tadi pertandingan keberapa ya cuy? 4 lah. 4 atau 5 ya, gak sempat ngitung sampai lupa men. Tadi mana ini? Nah ini sering keserang kalau pakai ini. Oke, bismillah fokus. Kita lawan Mallorca di kandang mereka. Ini tim peringkat berapa, belum ngecek sih. Ya ampun. Dua pertandingan dapat penalti mulu kita men. Kita lihat nendang kemana dia. Astaga ke tengah, kurang ajar. Berani banget men, pertama kali main ini nih. Ini seriusan. Sepanjang kali bermain baru ini nendang, atau sebelumnya panenka. Kalau panenka pelan men, lah ini kenceng ke tengah lagi. Aduh gimana cara bacanya men. Aduh kalah men, ini mulai rentetan kekalahan beruntun nih. Setelah tersingkir sama Villarreal di Super Copa nih, masih ngedrop mentalnya rekan-rekan nih. Apalagi kipernya ngebadut. Tutup men. Ya ambil. Ambil langsung. Ini saya arahin udah pertahanannya biar kuat. Kita lihat. Nah ini kita lihat. Ah bagus. Oke. Dapat satu shot save lagi. Korating 5,4 men. Satu shot save. Oh kebobolan penalti kita. Sorry. Penalti susah men. Gimana mau nepisnya cuy. Oke, tunggu di sini, tunggu. Press. Langsung press. Balik itu pasti. Ini dia ada ruang tembak. Itu nggak di marking sih. Nah.
Kalah atau menang nih? Ya ampun imbang men. Ya ampun imbang cuy. Waduh. Ini terpaut 4 poin nih berarti habis ini. Jangan-jangan malah terpaut 3 poin. Kayaknya terpaut 3 poin sih. Atletico makin nempel nih. Setelah tersingkir di Super Copa, kita jadi bulan-bulanan di Liga Spanyol nih. Bentar, siapa penyelamatan tadi? Ya ampun, siapa penyelamatan lu cuy. Penyelamatan kocak tadi enggak direkam. Ya lanjut dulu dah. Enggak champion kah? Belum ya. Jude Bellingham ngapain, men? Oh, dia nyetak gol kayaknya. Lagi, men. Long match performance. Tapi saya belum pernah diganti sama Courtois, men. Courtois. Dari sejak awal pindah kayaknya. Oh, awal pindah masih di bangku cadangan sih. Oh, Shot Perry itu ya, berarti naikin lagi gajinya. Bisa nggak nih, Shot Perry dapat nih, Shot Save dapat. Minta coba sampai 170 lah, kayak Barca tadi nyoba segini ya. Kita targetin segini sih. Oke, nanti kalau sampai akhir musim nggak kesampaian ya kita turunin. Yang penting pindah ke Liverpool nggak masalah. Oke, lawan Athletic Bilbao. Yuk lanjut dulu latihan bentar. Pertandingan keempat nih. 4 atau 5 sih, saya lupa men, gak ngitung. Ini pertandingan berapa cuy, seriusan. Tadi awal main dari lawan apa, lupa juga. Banyak cair nih, cair. Gajian nih. Investasi ya, kalau di luar negeri sana pemain sepak bola diarahkan investasi men. Yuk lanjut lawan Athletic Bilbao, tim peringkat 7. Ini nih, ah bener kan, terpaut 2 poin. Tapi kita terpaut satu pertandingan juga sih. Ngomong-ngomong Barcelona kok konsisten ya. Saya kesel nih kalau mereka makin mendekat nih. Bismillah kita menang kali ini. Kalau menang kita terpaut 5 poin di sini. Bismillah terus jaga jarak. Masih lama sih Liga Spanyol. Oke, masa nanti cuma di Liga Spanyol kan, Liga Champions lawan City lagi. Bismillah menang sih. Kita lihat. Mungkin berat ya. Setelah lolos babak grup, sekarang tantangan sebenarnya ya, 16 besar Liga Champions. Dari tunggu City nanti. Bar. Kandang Athletic Bilbao. Menit 12 men, free kick. Kayaknya di crossing ke tengah sini. Kita ancang-ancang bola heading lah. Ancang-ancang bola heading, lebih baik motong sih sebenarnya. Ini dia dapat. Bagus, Eder Militao. Bagus, maju nih. Ya. Ya ampun, Soloran maju aja lah. Kalau Soloran maju saya. Benci saya Soloran, maju aja. Udah, kita bantu. Backnya nutup juga. Nah, bagus. Counter attack. Bagus, ikut nyerang saya men. Udah lama banget gak ikut nyerang. Oke, sabar. Lah. Kocak. Rating 6,4, Soloran lagi. Maju aja kalau Soloran, men. Maju aja kok. Oh, oke, okay, enggak jadi, masih ada back ternyata. Oke, okay, bagus. Tahan, men. Aduh. Dap, astaga. Positioning saya bener loh. Bentar. Kok bisa sih? Lah kan saya bener di situ tadi, tepat di depan dia loh. Enggak usah ya. Lah malah turun ya, astaga, harusnya diam aja tadi ya. Oh, saya malah turun ya, oke lah. Aduh. Kalah nih, ya Allah kalah. Oh menang, Real Madrid cuy. Hoki banget saya, seriusan. Enggak masalah, low match performa terus-terusan. Kita ngebadut terus-terusan. Tapi tetap menang Real Madrid teman-teman. Oke, okay. Bagus banget saya jadi kiper emang ya. Jago banget main, sering kebobolan, oke, okay. Kok sok-sokan selebrasi, anda yang bikin kebobolan cuy. Aduh, low match performer lagi gak ya. Match highlight saya dapat kah? Ya ampun gak dapat. Udah berapa pertandingan gak dapat nih. Oke, masih di starting sih. Courtois bener-bener jadi penghangat bangku cadangan. Talon Almeria di lanjutan Copa di Espanya, 16 besar. Kayaknya tadi udah pernah lawan ini ya. Kok lawan ini lagi ya? Leg 2 kayak ini. Oh bukan, tadi babak 32 besar. Shot coach. Ini bentar.
Shot chef kurang 3 lagi, shot parry kurang 4 lagi. Sangat disayangkan, tadi sebenarnya posisi saya udah bener. Ya, lanjut dulu. Entah ini pertandingan keberapa, saya lupa seriusan. Ya, lanjut dulu dah. Rating skill udah 76, lo harusnya bisa lebih baik lah Matteo. Fokus dong Matteo. Kita sering banget kebobolan nih, udah berapa kali kebobolan terus nih pertandingan ini. Sabar. Padahal rating udah segini lo masih kesusahan ya. Fokus, fokus, fokus. Satu pertandingan lagi ya. Ini main dulu terus nanti main lagi kayaknya kalau nutut sih. Kalau sempat. Masih sama ini biar diserang terus. Tapi keseringan dapat penalti kalau milih yang ini men. Dan kita ganas padahal udah gak ada Sergio Ramos lo cuy. Crossing opportunity. Oke, jangan ngebadut please. Tengah gak ada orang men. Press aja dia kalau gitu. Tengah gak ada orang kok. Nah dapat ya. Oke balik ke back pass. Back pass ini pasti. Gak mungkin di crossing. Jarang banget di FIFA ini crossing. Nah bener kan. Eh saya mana, saya malah gak kelihatan. Aduh posisinya kayaknya salah. Oh bener, oke. Tunggu di sini. Nah dapat aman counter. Oke belum. Masih 0-0 menit 32. Lah, lompat terobosan, men. Men. Dapat, aduh. Wah, bahaya ini, bahaya. Kita lihat, Eder Militao, please, please, rebut, men. Oke, press, press dia. Press lagi, langsung. Nah, aman. Oke, nggak kebobolan, please, please, please. Nggak apa-apa, nggak usah dapat shot save. Yang penting nggak kebobolan, udah. Ya ampun. Nggak dapat yang bisa ngejar, ya. Oke, lari aja. Lari, lari, lari. Lari. Tackling bagus lah, eh hey, ayo backnya men, aduh, aduh, aduh berat banget cuy, kebobolan mulu sih di pertandingan ini, menang ya, astaga menang kan, oke, lanjut ke babak 8 besar kita, alhamdulillah gol barusan kocak banget padahal udah bener keputusan saya maju tadi. Oke, satu pertandingan lagi kayaknya bisa nih, nggak apa-apa udah satu pertandingan lagi. Kita lanjutin di sini tuh Kamavinga nggak main tadi men. Ya lanjut dulu. Saya highlight gol tadi loh. Ntar ini saya udah bener loh, bolanya kok masih terus ya. Nah, oh kena kepalanya dia cuy, nggak bisa saya disalahin cuy, kena kepalanya dia kok. Ini bentar kena kepalanya dia nih lihat sekali lagi deh. Mental kena kepalanya dia, hoki dia men. Oke lanjut terus satu pertandingan lagi, gak apa-apa lah, bisa lah. Penutup ya. Kita masih lanjut sih di Super Copa di Spanya, masih lanjut ke 8 besar, entah ditunggu siapa kita belum tahu. Atau ini lawan City ya. Kita lawan Girona, tim peringkat 13. Wow jauh men. Poinnya terpangkut 5 poin sama Atletico. Oke kita lanjut dulu. Lumayan sih, lumayan performa barusan. Ada tawaran dari tim lain lagi? Kayak nggak ada. Masih ini, kita fokus 2 shot save lagi sama 6 shot parry. Mentalin tendangan kali ya maksudnya. Oke lanjut dulu. Wakir musim, ya ampun ada ginian juga. Bisa transfer, nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah sekarang, akhir musim. Gak bisa, oke lanjut dulu. Oh aktivitas ada, sorry bentar. Tunggu aktivitas. Yang murah-murah aja lah, murah-murah aja. Kalau mahal gak mau. Maksudnya yang medium aja. Medium. Oke udah terlalu mahal itu tadi. Oke beres yuk lawan. Apa tadi? Girona tim peringkat 14. Yuk di Liga Spanyol berjaya nih. Di Cup sama Liga Champion agak terseok-seok nih soalnya. Sistem gugur ya, mentalnya beda ini, oke. Oh iya, personality ya, siapa tahu hijau nyala. Ya ampun, hijaunya nggak nyala-nyala. Apaan nih? Nggak ada nih. Pemanggilan ke timnas Italia belum ada, teman-teman. Yuk lanjut ke pertandingan terakhir sebelum saya tutup video ini. Oke, lawan Girona terakhir yuk. Banyak banget kita 3 pertandingan kalau enggak 4 pertandingan kebobolan terus men.
Bismillah, ini gak kebobolan. Rating skillnya makin naik malah lebih susah perasaan mainnya. Ini aja udah. Oke, bismillah, dapat shot save ya men. Dapat shot save dong. Soloran kah? Oke, counter attack. Maju aja, maju gak kelihatan. Gak usah ngikuti ini penanda, ini ikuti, maju dulu. Mana ini? Oke, tunggu di sini. Sabar. Press, ambil. Dapat. Iya. Kok jauh banget perasaan? Kameranya kok menjauh ya perasaan? Jadi tinggi banget. Nah, ini dia. Astaga, ya Allah, astaga. Kok lompatannya nggak bisa ngejangkau ya, padahal bener loh dan lompatannya. Ampun, udah susah banget jadi kiper men. Aduh, 1-0 lagi lawan Girona, padahal tim peringkat 14 nih. Aduh, fokus Real Madrid, menit 25. Gak nyangka sih tadi ada ruang tengah. Aduh, ini dia, jaga sini. Kita lihat mau nendang kemana dia. Ayo men. Men rebut men. Untung aja gak ditendang tadi. Udah deg-degan banget saya. Ini kita lihat ada ruang tembak kah. Dapat counter attack yuk. Ya. Aduh, satu sama. Please. Ayo dong Madrid. Waduh. 2-3 nih. Oh, 2-4 sih. Sabar. Ah, aman. Jauh masih ya. Jauh banget. Oke, please ayo dong Real Madrid cetak gol balasan. Lah. Kok udah sampai sini, cuy? Mana nih? Mana? Counter yuk. Ya. Ya Allah, udah kebobolan ini. Ini biasanya nendang ke arah sebaliknya sih, Lah. Gak bisa ditebak, men. Bener-bener penalti gak bisa dipelajari, cuy. Kurang ajar nih, dua kalinya saya dikecoh lewat ke tengah nih, ya ampun. Astaga, kebantai lagi, astaga. Pertandingan penutup malah kayak gini, cuy. Jeblok banget nih pertandingannya. Seriusan jeblok banget nih. Aduh. Banyak banget errornya nih, kayaknya manager ratingnya jeblok banget ini. 4,0, ya Allah. Duh, save nggak ada. Apa-apa nggak ada. Oke, lanjut dulu. Udah jeblok banget ini. Susah banget main jadi keeper, men. Badut mulu saya, oke. Lihat klasemen dulu lah. Ntar sebelum saya tutup, lihat klasemen ya. La Liga eSport. Aduh, terbawa. Oke, bagus. Atletico ternyata juga nggak menang. Jadi mereka juga aslinya imbang kayaknya. Jadi poinnya nambah 1, sedangkan kita kalah tetap 5-2. Oke, bagus, masih 4 poin. Oke, saya tutup videonya sampai sini dulu aja. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.